di Biliton dan lihat deh, si Triplex lagi mau ngajak aku makan fine dining. Fine diningnya untuk kali ini baik banget dia, ya ampun. Aku mau steak, aku mau ayam, udah aku siapin kok, aja udah aku siapin salad, pokoknya semuanya aku mau yang enak-enak. Udah, tapi udah aku siapin ini, udah datang makanannya. Mana? Di sini. Apa? Ini, empat ini gitu. Kan ekonomis gitu ya, ekonomis. Cuma empat ini doang. Bisa dimakan kok. Ya ampun, kamu kok gak modal banget sih jadi DJ? Ditabung lo buat beli rumah, ditabung. Makanya biasanya begini-begini aja. Jadi kita tuh sekarang fine diningnya, fine dining saus-sausan begini. Iya, biasanya kalau ini namanya spoonful challenge namanya. Tapi kita juga lagi modifikasi lagi, sekali lagi dengan tanya-tanya dari jawaban pertanyaan-tanya dari SNM, kalau dia dari Instagram. Ya, jadi permainan challenge-nya adalah kita ngambil satu sendok dari sini. Ini ada 4 macam ya. Yang pertama ini. Ini cinnamon. Cinnamon. Terus yang ini kopi. Jadi bubuk kayak bubuk kopi. Yang ini chili. Yang terakhir ini aku lupa ini namanya apa sih? Balsamic vinegar. Jadi kayak pokoknya balsam. Bikin saus. Bukan ya. Bukan pokoknya ini buat salad tau. Tok. Oke. Jadi yang pertama kita harus sebelum nih. Seperti biasa sebelum. Tidak salah. Apa lagi? Pap. Ya. Kalah lagi. Aku terus menang. Oh my god. 3 kali beruntun. Silakan saya ambilkan punya yang banyak sing-sing. Enggak. Segitu aja ya, cukup. Jadi segini ya. Ini dimasukin ke mulut, terus kita jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari orang-orang yang ngefans sama si DJ. Ah, nggak ngefans juga sih sebenarnya mereka. Kalau ngefans nggak mungkin nanya kali. Ada lah. So, silakan. Dimasukin dulu. Masukinnya dibalik. Jadi kamu main harus di lidah kamu harus ada itu ya. Oke. Oh my god. Ya tuh. Terus pakai. Oke. Definisi pacaran yang wajar menurut kamu apa? Pacaran yang wajar itu kalau misalnya, aduh nggak enak kumpah. Pacaran yang wajar. Apapun yang wajar itu misalnya kalau. Ya kita kalau masih teman apa kalau pacaran yang nggak usah yang aneh-aneh, yang masih kita cuma pergi-pergi aja biasa, kayak yang ya kalau diajak ngedit yang ngedit aja gitu. Kalau diajakin nah ini penyelamat. kalau diajakin pergi-pergi juga ya, jangan pokoknya jangan sampai pergi ke tempat yang aneh-aneh, tanda kutip. Udah hilang semua itu, curang ya. Susah bu, coba sendiri nanti. Coba lihat. Oh masih ada ternyata. Tinggal dikit. Cinnamon masih oke lah. Masih oke. Gak tau kalau yang lain-lainnya nanti. Ayo sekarang kamu. Ah jawabannya dia pendek, kurang kayak Miss Universe gak seru ya. Kalau Miss Universe nanti beda lagi bu. Ntar salah sebut lagi yang juaranya siapa. Iya bener. Coba sekarang kamu yang ini. Apa yang nanya ya? Tuh. Kamu yang ngambilin dulu dong buat aku. Oke. Kalau aku ngambilin pasti dikit. Nah, udah. Duh, banyak loh. Aku tadi enggak sebanyak itu. Ya udah kurangin dah. Duh, banyak banget. Udah, kurangin. Gini ya, kan sama kan kayak penyanyi dia tadi kan? Iya, benar. Udah. Saya makan dulu nih. Ini pertanyaan dari Didit Hardianto. Sandra banyak makan tapi kok tetap kurus. Kenapa bisa seperti itu? Coba jelaskan. Oke. Gak. Aku habis makan. Aku pagi nge-gym, olahraga, lari. Terus suka sepedaan, suka renang. Terus sekarang kalau makan begini ya, jadi gak mau makan. Iya, begitu ya aku. Udah kan? Udah. Gila gigi aku kayak girang gitu kayak pit hitam.
Oke. Lanjut, gila aku baru nyadar loh, ini baru sadar tadi. Ini udah begini, ini celana aku nih. Ya elah, baru nyadar. Sama, baju aku juga. Udah, padahal ini yang penting, bentar lagi dia mau dinner loh padahal. Iya dong, dengan sopan. Terus kita lanjut lagi. Iya, silahkan. Iya, udah lagu segitu lah. Oh my god, kebanyakan. Itu nanti pertanyaan dari Didit Hastianto. Iya, oke. Terus sekarang by the way pertanyaan saya dari Anon alias gak ada yang kasih tahu namanya itu siapa. Oke, kita mulai langsung. Oke, silakan. 1, 2, 3. Haiko. Haiko. Dulu sempet jadi penyiar radio ya. Kok penulisnya suaranya Oh my god. Dulu memang jadi penyiar radio di DJFM. Itu kayak cuma 6 bulan aja sih udah begitu cabut. Udah. Emang semangat sih ya? Oh my god, sumpah ini parah. Tapi okay. Kalau udah dicampur teh enak. Makanya teh biliton, ya teh biliton paling mantap ya. Iklan lagi nih, kasihan nih. Oke, ini ya punya aku ya. Dari Timoriyu A Prayogo. Beli buku banyak gitu dibaca atau cuma diituin aja, cuma diliatin aja covernya gitu. Aku dengan covernya. Kami ambil buku, aku baca. Jadi aku kayaknya pergi kafe, kayak pergi kong gini. Aku dalam hore-hore aku baca. Pasti bacanya lembaga yang banyak lightingnya supaya nggak pindah lah buat nambah wawasan. Kalau bukunya jelek ya cuma fotonya doang tapi nggak dibayar. Aku kok merasa kayak orang kaya ya, kayak orang Medan, Medan kabungkang kabungkang aku kayak setan gitu gak sih? Ini kenapa kita menyiksa diri sendiri ya ngomong-ngomong? Karena kita stupid. Kita dumbo. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Dan kali ini chili. Sebenarnya kalau boleh kasih tahu, aku gak bisa makan pedas sama sekali. Ya udah dikasih tahu di channel sebelumnya sih, sebenarnya aku gak bisa makan pedas. Tapi ini ya udahlah demi kalian semua. Nah, ini kalau biliton kerennya gini, udah bisa dibersihin langsung, ada mesin otomatisnya. Tik-tik, nah, oh, nyata kan? Gini, tik-tik. Nyata luar biasa memang. Ini cuma ada di biliton. Servisnya top. Servisnya luar biasa. Lanjut. Chili. Apa ini? Jangan banyak-banyak, Cin. Banyakin. Baik, tunjukin. Boom. Pokoknya segini lah pokoknya. Ya. Ya segini kan udah ya. Oke okay, lah. Oh my god. Siapin pertanyaan dulu dong, biar cepet dong pertanyaan dulu. Udah. Jangan jahat. Ayo. Ya. M A K A N N F A V N U T I E. Koko apa? Makanan favorit koko apa? Indomie. Nasi goreng. Sama. Aduh berat tuh. Sama biasanya makan ini apa? Pangsit mie. Indomie, pangsit mie sama apa? Nasi goreng. Aduh. Sederhana, murah, meriah. Mukanya udah Chinese ngomongin kayak orang Medan. Orang gimana lu? Monggo deh silakan diminum, dilepet, boleh. Kenapa kalau habis pakai ini jadi kayak orang pelat ya, kayak orang cegel gitu? Cadel. Kalau dia udah cadel nggak tahu apa ini. Ada pedes. Ngapain juga kamu bingung? Oke lanjut aku ya. Hit kan ya. Hap, 1, 2, 3. Ini dari FND dan MXLL Emportariats. Orang Surabaya kan kamu? Dari kecil aku orang Surabaya. Terus aku karena sudah lama di Surabaya, aku jadi bedok. Jadi aku suka ngomong pakai bahasa Jawa. Tapi papa aku orang Kudus. Anak orang Kudus berarti suci ya berarti ya. Tapi karena kecil ini jadinya agak api-api gitu. Jadi emang aku orang Surabaya, bisa ngomong Jawa dan medok.
tapi sekarang enggak kan. Udah. Pedes kan? Racunan aku. Ini tantangan dari Billiton-nya sendiri sih. Jadi Billiton yang menawarkan kita balsamic vinegar. Tapi ini agak susah buat kita buat tahan di lidah. Jadi kayak kita gimana nih? Ya pokoknya abis dimasukin aja lah pokoknya lah ya. Nah, ini cuma ada di Billiton, langsung bersih. Tisu-tisu langsung bersih. Oke, lanjut. Hah? Oke. Ini kalau yang ini enggak bisa dibalik ya, langsung dimasukin mulut aja langsung. Kali. Udah siap enggak pertanyaan ini? Udah. Ini aku apa di mut aja kali ini? Enggak, aku masuk semua. Dua. Jadi bahasa Jawanya Kakak itu Surabayanya itu lancar apa enggak? Bahasa Jawa Surabayanya lancar enggak, Kak? Lancar. Wow. Coba sambil lancar iki wasem enggak karu-karuan. Enak wis wendes. Kalau bahasa Jawanya lancar banget soalnya kan dulu kan memang emang dari kecil banget udah tinggal di sini. Wah, ini langsung di perut langsung. Oh my god. Endusting. Bener-bener rasanya gimana? Coba sendiri. Asemnya luar biasa sih ini. Oke, buat aku sendiri ya. Oke, pertanyaan terakhir. Langsung. Enggak jangan ngomong dulu, bisa dicek kayak dirasain dulu. Bikin video di Instagram pakai aplikasi apa? Jadi Shirley Mayang Sari. Silakan dijawab. Gak bisa jawab. Pakai iMovie. Oh. Instagram. Sama ada fotonya. Foto. Itu buat bikin covernya yang supaya bagus, supaya square gitu kan. Tapi yang paling penting sih kreativitasnya dimainin di iMovie-nya sama mesti punya audio dari iTunes. Jadi aku cepet ngedit ya, begitu aku bikin langsung. Benar. 15 menit langsung. Iya. Gak kayak video ini editnya lama. Udah. Sip. Paling lumayan stres sih, tapi kalau di sama salad enak sih. Kalau di minum nasi kayak begituan juga nggak gitu juga sih. Sebenernya. Ini kayak brand apa langsung kayak brand freezing gitu. Iya, kayak di otak langsung kayak masuk gitu. Menusuk. Udah cinnamon, kopi, chili, ini terakhir kayak begini. Wah, penutup yang pas kali, excellent itu. Demi semua yang ada di YouTube, so jadi semua yang di YouTube subscribe akunnya. Si Edi Quick Life. Jangan lupa buat ini juga subscribe di channelnya Sandra Olga sama Instagram-nya kita. Oke? Okay? Siap. Jangan lupa juga buat datang ke Billiton karena tempatnya seru banget. Tempatnya bagus. Ada mesin otomatis yang menyambungkan tisu Anda. Iya, cuma ada di Billiton. Ya, cuma ada di Billiton. Gila. Yaudah, thank you lagi buat di Billiton dan thank you buat semuanya. Press like ya, semuanya press like. Bye. Bye.